La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wadihin bidiyati ya Allah ya Rasulullah. Allahumma ampunilah ya Allah atas segala dosa-dosa yang pernah hamba lakukan ya Allah, dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, memohon ridhomu ya Allah untuk hari ini ya Allah. Saudara hamba yang bernama Vita binti Bapak, siapa namanya? Bapak Amri Karim ya Allah. Apabila ya Allah dalam tubuhnya beliau ini terdapat jin kafir, jin fasik, penuh santai guna-guna ya Allah, atau energi-energi kiriman dari orang-orang yang zalim ya Allah, memohon ridho-Mu ya Allah, memohon pertolongan-Mu ya Allah untuk mengeluarkan energi-energi negatif dalam tubuhnya ya Allah, baik di dalam tubuhnya ataupun di rumah ini ya Allah. Memohon ridho-Mu ya Allah, turunkan bala tentara-Mu ya Allah. Wa maridhu ya Allah. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من
minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Adik pegang kresnya kasih tunggu kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dulu tunggu apa? Tunggu apa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nanti kalau muntah lagi ya. Baik ya, keluar baik-baik semua. Saya tidak ingin menyakiti karena kamu dan saya sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu 'ala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yasma'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma bayna 'aynihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bishay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Kenapa kamu ketawa? Sudah lama kamu di sini. Jangan ketawa ya. Ayo, ngobrol dengan saya. Tujuan kamu di badannya siapa namanya, Fitri ya? Fitri namanya? Oh, Vita ya. Tujuan di badannya Vita kenapa kamu? Kamu disuruh? Kamu senang dengan dia? Dia kurang badan atau gimana? Bilangnya kurang? Waduh. Kamu perempuan ya? Iya, kamu yang sakit itu? Iya? Iya kan? Tadi malam sakit kamu kan? Ya? Iya kan? Tadi malam saya lihat kamu itu, kamu tadi kamu jarang nampakkan diri ya? Cuman kamu suka bergelisah dalam hatinya gitu ya? Terus kenapa kamu masih bisa saya lihat? Nggak tahu. Kamu dari mana? Dari mana? Dari darah sini atau dari luar? Pertama-pertama yang masuk dalam tubuhnya ini? Di kiri. Ah, tadi bilang suka. Yang benar yang mana nih? Tujuannya untuk? Jodoh gitu. Wah. Siapa yang ngirim? Supaya apa katanya? Supaya dia susah dapat pasangan ya. Ya kamu kalau dilihat sama cowok selalu dibuat jelek atau gimana, dibuat ilfil sama dia, maksudnya kamu buat ilfil sama itu orangnya itu. Jadi kalau orang serius selalu dibuat gagal sama kamu. Kasihan, kamu gak kasihan sama dia nih? Biar dia sendiri. Biar dia sendiri. Harusnya kamu kasihan, dia kan udah yatim piatu loh. Dolim kamu besar-besar, kamu gak takut sama Allah? Mau gak kamu saya datangkan jin yang sama kayak kamu ini? Yang sudah bertobat, maksudlah. Nanti kamu lebih mulia ya dibandingkan kamu. Nah kalau kamu disuruh-suruh tuh kamu jadi budak loh. Kamu dikasih apa sama ini? Makanan darah atau apa? Dijanjiin apa kamu? Yang nyuruh kamu ini di arah Merauke sini dijawab apa gimana? Nggak mau kasih tau? Nggak cakap, nggak nanya nama. Merauke itu kan luas. Kenapa? Nah kamu tinggal di mana? Ayo, saya kira tebak-tebakan, kamu tinggal di mana?
Sangat. Kenapa kamu suka tinggal di dari sini? Kenapa? Kamu suka mengaruh kepalanya itu? Biasa kepalanya kalau sakit itu aku yang bikin. Waduh, luar biasa. Biasa kalau dia sholat kadang-kadang saya bikin panas belakang. Biar dia nggak kusut. Oh, biar nggak kusut. Kamu siapa namanya? Kalau panggilan kamu siapa? Gak boleh tahu, waduh. Gak boleh nanya kamu, silakan kamu. Hah? Ya. Enggak lah. Kamu ketemu nggak sama Isa? Oh iya, mau ketemu sama Isa nggak? Kenalan aja. Nanti kalau mau sama teman-teman yang lain. Gak mau kenapa? Sama dia. Yang tinggal di badannya kayaknya bukan cuma kamu saja ya. Hah? Ada teman satu lagi kok. Hah? Siapa dia? Enggak tahu juga. Satu lagi kan? Luar ya, kasihan kok. Enggak. Ya, kalau nggak mau, nanti tentara Allah datang ke sini untuk ambil kamu loh. Atau kamu masuk Islam ya, masuk Islam ya. Kalau kamu masuk Islam tuh luar biasa, nanti kamu pakainya jadi bagus, makannya terjamin. Ya karena kamu belum lihat. Kalau kamu melihat, kamu akan tergiur. Mau. Kalau yang ngirim kamu tuh orang area Merauke atau di mana? Di area Merauke saja sini. Kamu gak usah sebutin namanya, gak usah sebutin nama kita, tapi gak penting juga. Cuma saya ingin tahu area sini apa bukan. Ya begitu. Yaudah ya, keluar ya. Yaudah gak apa-apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. 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 Allahumma salli.
Vita ya? Binti Bapak ah. Ori. Ya sudah, binti Vita ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. 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 Itu kalau mau kasih tanya hari ini. Astaghfirullah. 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 Kenapa kamu kok gelisah gitu? Banyak angin, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lepas. Enggak boleh. Panas lu. Jangan lepas. Enggak boleh, enggak boleh lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina jinni minal qawmi dhalimin wa marmayta idh ramayta walakin allaha arma wa liyabliya minuminina minhu bala'an hasana summumul amyum fahum la yaqahun summumul amyum fahum la yubasirun summum bukmul amyum fahum la yataqallamun summum bukmul amyum fahum la yatadakarun. Ya Allah, ya Rasulullah, bi barakatih la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, hamba mohon ridhamu ya Allah, hamba mohon pertolonganmu ya Allah untuk saudara hamba yang bernama Vita ini ya Allah. Apabila di dalam tubuhnya ya Allah terdapat ikatan-ikatan jin kafir, jin fasik, penuh santet, guna-guna atau orang-orang yang berbuat zalim ya Allah. Apabila jin ini terdapat di gunung kembali ke gunung, di laut kembali ke laut, di awan kembali ke awan. Bila dikirim lagi kau kembalikan produknya sendiri ya Allah, hamba mohon ridhamu ya Allah, hamba mohon ya Allah lepaskan semua ikatan-ikatan yang terdapat dalam tubuhnya ya Allah, di aliran darahnya ya Allah, di jantungnya ya Allah, di hatinya ya Allah, di kakinya ya Allah, di tangannya ya Allah, di kepalanya ya Allah, hamba mohon ridhamu ya Allah, keluarkan ya Allah ikatan-ikatan ya Allah, lepaskan ya Allah, hamba mohon ridhamu ya Allah, hamba mohon ridhamu pertolonganmu ya Allah, kirimkan ya Allah bala tentaramu ya Allah untuk menjemput negara di dalam dunia kita ini ya Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Hehehe.
Sama Allah saja, mudah-mudahan Allah benar-benar mengangkat segala bentuk sihir, penyakit baik medis dan medis kepada kita ini, karena beliau sendiri adalah anak yatim piatu. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan beliau cepat diberikan jodoh yang soleh tentunya ya, bisa membimbing di keluarganya, menjadikan Mbak Vita ini semakin soleh ya, jadi bisa sama-sama nanti dengan suaminya masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Allah mohon hajat kita bersama dan mohon doanya selalu untuk saya dan kru. Mudah-mudahan Allah lindungin saya di sini dan teman-teman kru saya ini tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, dan saya tidak punya apa-apa. Jadi jangan berpikir saya sakti dan sebagainya, tidak, tapi saya ini benar-benar nggak punya apa-apa, nggak ada yang saya andalkan kecuali hanya doa saja. Nah, seperti itu kiranya ya, jangan lupa terus pantengin terus di Radar Hijrah Mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Sedikit kita wawancara sedikit, bertanya-tanya apa saja sih yang dirasakan saat ketika mulai dirukyah, ya. Mbak Vita mungkin bisa langsung ke sana, ada bersama menceritakan bagaimana apa yang dirasakan ketika saat mulai dirukyah. Silakan. Pertama yang saya rasakan tuh belakangnya panas. Panas. Panas, terus leher ini kayak tegang. Tiba-tiba tegang begitu, iya. Berat tegang. Tapi gitu. Cuma sebelah sini. Oh, sebelah saja. Cuma kepalanya agak sedikit pusing. Enggak tahu tiba-tiba enggak. Enggak ingat apa-apa. Cuma yang itu aja. Kan ini kipas, masa rasanya panas. Oh, ya, gitu ya. Ini rasakan meskipun ada kipas harusnya kan ya tidak panas ya. Tapi bahkan sampai melepas apa kerudungnya, sadar enggak melepas ini? Enggak tahu. Ya, jadi tiba-tiba setelah sadar kok kerudung saya lepas gitu. Kemudian tadi alhamdulillah mudah-mudahan Allah lindungi Mbak Vita ya, dan mudah-mudahan Allah kirimkan jodoh yang soleh untuk Mbak Vita ya Allah. Kabulkan hati kita ya Allah. Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Kita aja. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi